Jangan pergi, Bang. Kita semua harus pergi. Kita harus pindah. Kita udah enggak bisa lagi di sini. Kita udah enggak. Selamat datang di ruang ini, Jabar. Selamat datang kembali, it's me. Sika siapa Autop, selamat datang kembali di channel Autop kali ini. Dan di kesempatan kali ini, pagi ini Autop udah bangun. Sebenarnya bangunnya agak telat, jadi sekarang jam 8:30 pagi. Dan Autop baru nge-gym tadi jam 8 gitu ya. Dia belum bangun. Kenapa Autop bilang kesiangan? Karena sebenarnya niat hati, keinginan hati itu sebenarnya pengennya nge-gym jam 3 pagi. Terus on the way ke gym atau tempat fitness yang 24 jam sama Indira. Tapi turn out ternyata malah bangunnya kesiangan. Ya udah deh, nge-gymnya di rumah aja gitu kan. Nge-gym di rumah, pas Autop turun cuma ada Ibnu. Ibnu hari ini main apa, Nu? Bahu. Autop kemarin udah main Autop kemarin udah main bahu, jadi sekarang Autop main chest. Jadi Ibnu main sendiri, Autop main sendiri, mainnya beda. Indira masih siap-siap di atas. Alika kenapa enggak nge-gym ya? Aku gua telepon enggak diangkat. Nggak diangkat, masih tidur ya kayaknya. Ntar Auto bangunin nih, coba deh. Tidak boleh seperti itu ya, pagi-pagi kita harus semangat anak muda gitu kan. Dan tapi kalian tahu nggak sih faktanya? Kita hari ini mau pindah kantor. Lu tahu nggak faktanya, Nu? Kita hari ini bakalan pindah kantor, Nu. Ya Allah, Bang, ke desa. Iya, ke desa. Desa, Bang. Ke bumi. Mau pindah, Bang? Mau pindah kita? Mau ada omongan, Bang. Serius, lu? Iya. Lu nggak tahu? Enggak. Lu nggak tahu kita hari ini pindah kantor? Enggak. Gila, kita udah berapa tahun di situ? Dua. Baru mau dua tahun. Dua. Tapi kita harus pindah hari ini. Anjir. Sebenarnya udah ada omongan, tapi mungkin Ibnu kemarin udah kubur balik atau enggak, Ibnu pas lagi enggak masuk, guys. Jadi kemarin tuh kan libur hari apa, Nu? Kamis. Sama Jumat ya? Kamis sama Jumat, tapi Ibnu lebih milih izin sama Autop sama Indira. Bilang Kamisnya gue masuk deh, Bang, supaya Jumat sama Sabtunya bisa kayak langsung bablas sampai hari Minggu gitu ya. Terus ya udah gak apa-apa, Kamisnya akhirnya dia masuk. Nah mungkin omongan atau obrolan itu terjadi pada saat Ibnu lagi gak masuk. Mungkin hari Sabtu bener. Atau hari, ya hari Jumat gak mungkin ya, anak-anak semua juga libur ya. Sabtu kayaknya. Hari Sabtu, mungkin omong obrolan itu terjadi pada saat hari Sabtu. Tapi intinya hari ini kita bakalan pindah kantor. Jadi ini Autop nge-gym agak cepat. Terus pagi-pagi kita langsung ke kantor, kita pindah-pindahin barang, kita packing, kita pindah. Sedih nggak lu, Nu? Pindah kemana? Makanya tonton terus vlog ini sampai habis ya. Nanti kalian kalau misalkan penasaran pindah kemana, Bang? Kemana lagi pindah? Ya tonton terus aja vlog ini sampai habis. Nanti pokoknya siapin aja fisik. Habis ini lu langsung makan, ya kan? Biar walaupun habis nge-gym tetap kewalahan. Iya, nggak kewalahan gitu. Jadi kita bakalan pindah. Lu sedih? Kalau yang lebih bagus mah nggak sedih. Wow. Nggak sedih ya? Iya. Memorinya tapi kan banyak, Nu, di situ. Baru 1.5 tahun, Bang. 1.5 tahun lah. Tapi yaudah, kita intinya harus pindah hari ini. Yaudah, Autop nge-gym dulu, Ibnu lanjut nge-gym lagi aja biar kita berdua cepat selesai dan kita langsung ke kantor. Sekalian mungkin hari ini kenalin ini kali ya, ada beberapa anggota Anjay Team yang baru. Semoga lebih baik lagi Anjay Team ke depannya. Jadi Autop juga bantu teman-teman untuk kalau misalkan ada yang kurang apa ya, kurang srek gitu di vlog-vlog Autop, Indira atau Alika atau Bang Empin, boleh bantu kritik juga di kolom komen. Kalian langsung aja komen di bawah, Bang, besok-besok lebih ini dong, atau Bang, jangan konten A terus dong, kali-sekali baper, kayak gitu kan, karena banyak yang request juga. Jadi monggo kalau misalkan mau saran kritik, boleh saran dan kritik ya, bukan hate ya, beda ya. Kalau misalkan saran atau kritik itu kasih solusi, ya kan, Bang, aku kurang srek sama konten baper, mendingan konten bapernya dibikin lebih gini aja, Bang, supaya gini-gini. Nah itu kritik karena ada solusinya, bukan kayak jelek banget nih konten baper, itu namanya hate. Jadi kalian mesti bisa bedain. Oke, okay? Kita lanjut nge-gym, Ibnu juga lanjut, kita abis ini langsung berangkat. Sampai ketemu lagi nanti ya, di jalan deh pokoknya. Sambil nunggu yang lain juga pada bangun ya, Autop pengen bangunin deh abis ini. Oke, okay, bye. Orangnya baru bangun. Kenapa? Planning kita gimana? Gimana? Itu lagu siapa, sayang? Kamu main-mainin aku lagi. Aku ciptain. Kamu main-mainin lagi. Enggak, itu ciptain aku. Ciptain. Apa planning apa? Planning kita kan hari ini nggak nge-gym di sini, sayang. Kenapa malah nge-gym di sini jam segini? Ini jam berapa nih, lihat nih, tuh. Oh, jam kulit. Kurang bulu. Aduh, jok selama banget. Kalian pernah nggak? Jadi zaman kecil tuh biasanya kayak gitu tuh. Sekarang jam berapa sih? Terus kayak laga-laga. Padahal emang nggak pakai jam, nggak punya jam gitu. Terus lihat, wow, jam kulit kurang bulu. Tapi detik itu lucu banget, sayang. Kenapa ya? Soalnya kan sekarang jok sudah beragam banget. Iya. Zaman itu lucu banget, sekarang kok kayaknya kurang banget gitu loh. Dulu mah kejahatan di sekolah cuman naro ini rautan yang ada kacanya. Iya, betul. Itu kejahatan kriminal banget. Iya. Kalau zaman sekarang, wah, sudah beragam.
rautan, ya kan, yang ada kacanya ditaruh di sepatu gitu kan, terus diginin ke rok-rok cewek. Aduh, standar banget. Tapi kalian masih ada nggak sih di SD kalian yang kayak gitu? Karena kalau masih ada, berarti itu orang di kuno banget. Orang dulu. Iya. Yang ngajarin pasti bapaknya tuh. Kalau zaman sekarang mah HP lo taruh di sepatu. Iya. Iya guys, tadi gitu, jadi kesiangan. Siangan. Karena sebelum tidur kita tuh makan ini tongseng. Jadinya pas tidur tuh kayaknya banget kayak tidur di awan. Melalang buana. Kalian kalau yang follow Aotap di Instagram, kalian pasti tahu kemarin Aotap upload story ini. Ayo, nasi paru apa yakitori ada mimin yang kulit. Sate Jepang search ya kalau yakitori. Gak ada. Holican, holican tuh, sate taichan. Nah, jadi Indira tuh katanya lapar gitu. Dan akhirnya jadi banyak yang DM Aotap, kayak bang itu kayak Indiranya diturutin dulu. Sebelum tidur tuh harus makan dulu biar tidur lebih nyenyak, katanya gitu. Jam 9 kita on the way ke kantor. Karena kita mau pindah. Ingat, kita hari ini ada pindah. Ibnu kalau misalkan ke sini, Ibnu kalau nge-gym di sini tuh selalu bawa baju. Celana. Baju, celana, celana dalam ganti enggak? Ganti lah. Ganti, berarti bawa celana dalam juga dong. Mana cara dalamnya? Boxer. Oke. Okay. Cara dalamnya ukuran apa, Nu? Ya, itu L. Siapa tahu ada yang mau ngasih, Nu. Boleh kalau ada yang mau ngasih, email dulu aja. Giveaway untuk giveaway celana dalam untuk Ibnu Januarsyah. Subjeknya gitu, terus email aja nanti ke anjay3.info@gmail.com gitu. Mandi di sini nih, guys. Di sini dia. Padahal di sini sebenarnya udah disediain beberapa, kayak udah ada sabun sama sampo apa segala macam. Lu ada yang pakai dari sini enggak? Sabun sama samponya? Gua bawa sabun sampo. Oh, lu enggak bawa sabun sampo. Jadi di situ tadi di tempat-tempat perlengkapan itu lengkap kecuali sabun sama sampo. Karena sabun sama samponya pakai yang dari sini. Kita coba prank Indira nih guys. Dia lewat depan kan pasti kan. Kaget gak? Gak? Masa? Chill aja sih. Kita udah sampai kantor. Dia kita packing. Indira bacot banget aja. Kita packing guys. Sekarang kita mau pindah kantor sekarang juga. Ini tadinya adalah ruangan buat anak-anak. Apa Pet bilangnya Pet? Istirahat. Istirahat. Main PS apa segala macam. Nanti mungkin kalau misalkan banyak yang komen. Komen banyak yang nonton, kita bakal bikin yang berikutnya ini kali ya, kantor tour. Kantor aku udah mau pindah, jadi bikin kantor tour dulu supaya Vela semua ya, utah Vela semua bisa ngeliat dulu yang kantor lamanya. Yuk, kantor udah pada siap? Udah, harus sekarang sih, udah saatnya. Jangan pergi bang, kita semua harus pergi, kita semua harus pindah. Kita udah enggak. Terlalu banyak kenangan di ruangan itu. Di rumah ini. Udah, ruang edit yang lama. Selamat datang di ruang edit yang baru. Kita mau pindahin ruang kantor dari bawah di sana. Karena sudah semakin sempit, kita mau pindahin ke atas. Sekarang semuanya kita pindahin ke atas. Oke, kita pindahin ke ruang tengah dengan asik. Go. Sah. Kursi pertama. Ini asalnya di Omega guys, jadi di sini nggak bakalan ada yang ngeluh panasan. Kepanasan lagi, karena di bawah itu banyak banget yang ngeluh. Bang, ini asalnya udah panas bang, buset, hampir setiap hari gue cuci asalnya. 50 ribu, 50 ribu, kadang 75. Ayo.